Shalom, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Mama Adele's Daily Vlog. Seperti biasa ya Mam, saya akan share kegiatan saya ini di siang hari ya. Ini saya lagi nyuci baju ya Mam. Setelah ini baru saya mau masak ya. Cuaca di hari ini agak mendung ya Mams. Kayaknya sebentar lagi mau pada hujan. Ini saya mau sangrai kacang tanah ya, karena hari ini saya mau buat sayur acar ya. Sayur acar ini adalah makanan khas orang Manado, biasanya dibuat dalam acara perkawinan, acara ulang tahun, atau acara apa saja. Jadi salah satu menu hidangan mereka ini adalah sayur acar. Walaupun menunya sederhana, tapi ini adalah makanan yang sangat mereka sukai. Ini juga ada ikan pepes yang saya buat, tapi saya tidak sempat record. Terlebih dahulu, ini kacangnya saya sangrai ya. Kacang ini bisa juga digoreng ya, Mam, tapi untuk menghemat minyak dan mengurangi lemak, saya sangrai aja ya. Ini saya keluarkan bumbunya dulu ya Mams. Ini ada bumbu dasar putih dan bumbu dasar kuning ya. Ini kacangnya sudah matang ya, jadi didinginkan dahulu, kemudian saya akan ambil kulitnya. Untuk membuat acar, sayurnya dipakai sayur rebung ya, sayur wortel, buncis, ketimun. Sayur wortelnya dipotong memanjang ya, ketimun juga dipotong memanjang. Ini sayur rebungnya direbus dulu ya Mams, dipakai garam sedikit aja supaya gurih. Ini sayur ketimunnya dipotong memanjang ya. Bumbunya pakai bawang merah utuh, serai, dan cabai merah. Ini kulit kacangnya saya mau bersihkan dulu ya Mams. Thank you.
daripada sudah sore ya, Mams. Dan di luar hujan ya. Dihaluskan terlebih dahulu ya. Biasanya dipakai, bisa di blender juga sih, tapi saya dipakai ini aja, digiling begini, dipakai apa namanya, pakai botol. Ini bumbunya ya, Mams. Ini saya pakai bumbu dasar putih, bumbu dasar kuning. Jadi ini saya sudah blender dan simpan di freezer ya. Jadi kalau untuk masak lebih mudah untuk memasaknya dan lebih cepat. Oke. Jadi sudah tidak ngulek-ngulek lagi ya, Mams. Hai. Saya pakai daun jeruk juga ya. Resep acar ini biasanya dipakai santan. Tapi untuk ala Mama Ades, saya tidak pakai santan ya, karena sudah ada kacang yang memiliki lemak juga. Masak sambil nyambi piring ya, Mams, supaya pekerjaan cepat selesai. Wortelnya sudah matang. Jadi saya rumahnya ditaruh aja ya. Bawang merah utuhnya saya lupa taruh di pertama ya, tapi nggak apa-apalah. Ini biasanya dipakai cuka, tapi saya pakai jeruk aja ya. Tambahkan garam, kaldu jamur, dan gula putih. Akhir masukkan ketimun dan cabai keritingnya. Oh, dan juga kacang. Sayur acarnya sudah jadi. Menunya sederhana tapi nikmat. Ini sayur acar kesukaan anak saya ya. Tuh, dia udah pada makan. Lahap lagi. Ada ikan pepes ya.
Saya mau makan dulu ya, Mams. Video saya sampai di sini dulu ya. Nanti ketemu di video selanjutnya ya. Thank you for watching and God bless.